Sebelumnya, jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan tekan tombol like. Kritik dan saran, sampaikan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe. Oke, lanjut. Halo, kembali dengan Konser Bambu Motor. Kali ini kita akan membahas tentang Yamaha RZR. Oke, ini kokpitnya ya, dari Yamaha RZR. Terlihat speedometernya masih kinclong. Ini Yamaha RZR ya, bisa terlihat kokpitnya masih original seperti ini ya. Untuk kokpit ini stangnya upper yoke, ini bagian fairingnya, ini mikanya, ini spionnya masih mulus, sudah terlihat mantap, legend ini pada zaman. Oke, ini terlihat pada batoknya, wah masih ngotak pada zamannya, ini keren banget. Ini untuk seinnya, sein tempel, ini bagian penyangga plat nomornya ya. Untuk bagian scock brake masih teleskopik, itu telah terlihat jelas. Untuk bagian rodanya masih menggunakan jari-jari. Untuk cakramnya masih satu piston begitu ya. Ini jari-jarinya mantap, masih bagus. Dan fairingnya RZR Pure Sport. Nah, ini untuk bagian mesinnya original semua. Bagian belakang ini shock breaker pakai Kayaba. Ini gearnya baru. Nah, ini Kayabanya. Ini untuk buritan belakangnya masih ori, mikanya juga sangat mulus. Kita coba hidupkan ya. Itu ya, untuk panel-panel masih nyala. RPM nyala. Ini panel oli netral, kemudian sein masih nyala semua. Bagian depan ini ya terlihat kosong, tapi memang seperti ini. Ini bloknya. Nah, ini kuning masih orinya. Z3. Oleh Y3 ya, bloknya Y3 masih oke ya, bisa terdengar mantap. Ini detailnya ya, knalpotnya juga masih oke, masih orinya. Sip deh ya, kenalpotnya Yamaha 3PS, orinya RZR, ban masih tebel, mulus pokoknya. Oke, kita lihat joknya, copot dulu. Bentar. Oli samping pisah, ini nya belakang, sama bulkitnya di belakang ya, agak lebar. Oke ya, full meter jalan, lampan. Klakson, oke. Ya. Lampu. Mantap. Mantap sekali ya, ini pada zamannya itu sangat langka sekali. Lihat RPM-nya. Jalan normal, bos.
Suaranya itu loh, pokoknya bikin greget. Mantap, mantap, mantap. Ganteng ya. Walaupun ini motor jadul tapi masih oke sekali. Ini ya untuk bagian depannya. Oke. Masih mulus ya. Matikan dulu. Siap. Ini kuncinya juga masih originalnya ya. Masih Yamaha. Oke, ini kuncinya bisa untuk 4 lubang ya. Yang pertama ada lubang jok sama lubang buat kait helm. Ini kait helmnya. Belakang bisa untuk kaitan helm ya. Ini yang pertama. Yang kedua buat nyopot bodi. Nah, di sini. Nah, ini bodinya kalau mau dilepas pakai kunci bisa ya. Nah, ini kuncinya. Di sini. Kemudian di bagian full tank tentu saja. Full tanknya tutupnya masih jadul. Menjendol gitu ya. Yang terakhir untuk start engine. Oke. Ini untuk detailnya ya, bisa disaksikan bagian detailnya, bagian fairingnya ini, ini bagian mesinnya masih mantap, Y3 blok sah, karburator Mikuni orinya Yamaha. Oke ya, ini olinya, olinya pakai 600 ml. Framenya masih oke, nggak ada kropos. Catnya mulus. Ini bagian post stepnya zaman jadul ya. Baut-bautnya juga masih rapi, bisa terlihat ya. Ini post step belakang masih oke juga. Knalpot juga masih 3 PS, orinya Yamaha RZR. Oke, ini shock breakernya yang pertama dulu ini. Oke, kita coba tes mesinnya. Suaranya ya mulus merdu.
sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. See you, bye-bye.